Nah, dari berita ini ternyata Ahok itu pernah ditawari jabatan sebagai menteri bila tinggalkan PDIP. Nah, di sini cukup mengejutkan sekali ya. Di sini kita ketahui yaitu Ahok bahkan juga rela mengundurkan diri dari komisaris utama PT Pertamina pada waktu lalu demi apa? Demi mendukung Ganjar Pranowo. Nah, dari sini menurut saya juga sikap yang sangat elegan sekali. Bila sudah mendukung yaitu pasangan calon tertentu, Ahok mengundurkan diri. Nah, di sini tidak terjadi ya, yaitu di pendukung yang lainnya, terutama pada pendukung Pak Prabowo Subianto misalnya. Di situ bahkan juga dari menteri-menteri Presiden Joko Widodo bahkan juga terang benderang melakukan dukungan kepada salah satu capres-capres di situ. Menurut saya di situ juga sangat-sangat gimana gitu ya. Seharusnya kalau melakukan dukungan kepada capres siapapun, seharusnya juga mengundurkan diri seperti Ahok di sini misalnya. Ketika mendukung salah satu capres di sini bahkan juga mengundurkan diri dari posisi komisaris utama Pertamina. Nah, ternyata juga yang cukup mengejutkan, bahkan Ahok di sini mengungkap dirinya ditawari jabatan menteri bila tinggalkan PDIP. Jadi semuanya terungkap ya. Pada waktu lalu yaitu Budiman Sujatmiko di situ bahkan mengambil keputusan yang sangat mengejutkan sekali. Bahkan juga dia berasal dari kader PDIP tetapi melakukan manuver yaitu mendukung pasangan Prabowo Gibran. Bayangkan, padahal di situ juga dari PDIP Perjuangan juga sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD yaitu sebagai capres pada Pilpres 2024. Tetapi manuver Budiman sangat mengejutkan. Nah, apakah ini juga terkait ada tawaran menteri bila tinggalkan PDIP? Nah, di sini menurut saya ya bisa saja terjadi, apalagi Ahok di sini bahkan juga sudah belak-belakan dan membongkar semuanya yaitu ditawari jabatan menteri bila tinggalkan PDIP. Begitu juga Mawar Sirait di situ juga meninggalkan PDIP dan beralih dukungan kepada Pak Prabowo Gibran. Apakah juga ditawari jabatan menteri? Ya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas di situ, ketika AHY, yaitu Ketua Umum Demokrat di situ, mendukung pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 dan akhirnya di situ juga menjadi menteri saat ini. Nah, apakah ini ada korelasinya? Ya, menurut saya jelas sih. Apalagi juga sudah melakukan dukungan saat ini diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri ATR BPN. Di sini sangat mengejutkan sekali, yaitu mantan Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengungkap dirinya ditawari jabatan sebagai menteri oleh seseorang. Hal ini diungkap Ahok saat jadi pembicara di acara Eropa Bersatu Festival Tiga Jari yang berlangsung di Jerman pada 3 Februari 2024 lalu. Ahok dalam pidatonya mengatakan bahwa ia diiming-imingi jabatan menteri saat dilakukan reshuffle pada Maret 2024 ini. Saya ditawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia bilang, begitu menang, Maret ini reshuffle saya diangkat jadi menteri. Kata Ahok dikutip dari YouTube Eropa untuk Ganjar Mahfud pada 3 Februari 2024 yang lalu. Namun dengan tegas Ahok menolak tawaran tersebut dan lebih memilih melepas jabatan sebagai komisaris utama Pertamina untuk menangkan Ganjar Mahfud. Justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight kemenangan Ganjar. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong, all out berjuang buat dia, ujar Ahok. Ya, di sini sangat keren sekali ya, sama-sama kader PDI Perjuangan dan juga ya termasuk sahabat lah, yaitu Ahok dan juga Ganjar. Apapun yang terjadi, Ahok di sini tetap mendukung Ganjar Pranowo. Nah, dari sini bahkan juga ada yaitu berita tertanggal 2014. Di sini bahkan Ahok setidaknya menyentil kalau rupiah terpuruk artinya kamu gagal berkompetisi. Nah, kita ketahui ya, saat ini rupiah itu sangat melemah sekali, yaitu berada di 16.200. Sangat jauh sekali dari dulu misalnya yaitu di 14.000, saat ini 16.000. Entah apa ini ya maksudnya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Kang Didi, "Iya Pak Ahok, saya setuju banget. Widodo emang gitu orangnya." Di sini tanggal 16 Februari 2014 loh. Jadi sudah sangat lama sekali. Di sini kalau kita lihat dari berita di sini memang rupiah melemah di angka 16.000. Apa yang harus kita lakukan? Di sini nilai tukar rupiah jatuh dan beberapa waktu terakhir rupiah jatuh ke posisi
selisih Rp16.265 dolar AS di perdagangan pasar spot pada Jumat 19 April. Jatuhnya mata uang Garuda di momen Idul Fitri dipicu oleh serangan yang dikencarkan Iran atas Israel sejak akhir pekan lalu. Serangan memicu kekhawatiran pada investor alias pasar. Akhirnya mereka melarikan dana mereka dari aset berisiko seperti rupiah ke instrumen yang lebih aman seperti dolar AS dan juga emas. Alhasil rupiah ditinggalkan sehingga ambles tembus 16.000. Wow, 16.000 ya. Dari sini bahkan ada berita ya dari ayobandung.com di sini pada 17 April 2024. Di sini bahkan Ahok seret nama Jokowi, sebut tolak tawaran jabatan. Dia juga buat saya jadi narapidana. Wow. Di sini nama Basuki Cahayapurnama alias akrab dipanggil Ahok baru-baru ini namanya trending di dunia media sosial. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga diisukan akan maju lagi pada Pilgub Jakarta 2024. Wow, benarkah? Baru-baru ini Ahok mengisahkan pengalaman ketika ditawari jabatan menteri sebagai imbalan atas dukungannya terhadap paslon 02. Melansir dari YouTube Merdeka pada Rabu 17 April, dalam sebuah diskusi pada acara Eropa Bersatu, Sival Tiga Jari pada tanggal 3 Februari 2024, Ahok mengungkapkan ditawari untuk menjadi direktur utama dengan janji bahwa jika mereka menang akan diangkat sebagai menteri. Ahok juga mengungkapkan bahwa ada yang menyentilnya terkait balas budi atas posisinya sebagai komisaris utama PT Pertamina. Ada seorang dari PDIP yang mengatakan kepada saya, "Kamu masih ingat bantuan yang diberikan? Tapi kenapa dijadikan komisaris utama?" Saya bertanya, "Siapa yang menjadikan saya narapidana?" Dia juga yang menjadikan saya narapidana, ungkap Ahok di Sadur Ayo Bandung dari YouTube Merdeka. Ya, seperti itulah. Jadi memang perpolitikan saat ini memang ya, seperti itulah kemungkinan politik ya. Betul apa yang dikatakan Iwan Fals ya. Politik. Wah, seperti itu. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari Kang Didi di sini. Di sini dari Mr. Alimin sudah tembus di atas 16.000. Wow. Bah. Di sini dari Bumi Pertiwi, artinya tidak bisa mengendalikan negara. Di sini dari Kensu, ya sekarang aja sudah berapa per hari ini udah gagal, mending sih mundur aja. Mau ngapain lagi? Ya enggak tahu lah kok tanya saya. Ya, seperti udah tembus angka psikologi 16k. Ya, cukup masuk akal sekali 16k. Yes, benar Pak Ahok. Di sini yes. Kok antara komentarmu sama artikelnya enggak nyambung iku piye? Apa enggak bilang lebih santun bahwa semua negara mengalaminya? Ini orang banyak permasalahannya khusus dipercaya ya. Tapi kalau dari berita-berita yang beredar, dampak yaitu rupiah melemah, yaitu tembus 16.000 lebih. Di sini karena adanya ya Iran versus Israel, kalau tidak salah sih, akhirnya membuat rupiah kita melemah. Jadi sangat tidak relate antara berita di sini ya. Di sini pada tanggal 16 Desember 2014. Jadi Anda bisa menilainya sendirilah. Yang jelas di sini tidak 16.000 yang jelas ya. Ya apapun itulah, besok presiden dan wakil presidennya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.